jika yang ingin menangis tumpahkan air mata di tempat ini, maka insyaAllah air mata ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Jika Allah haruskan kita masuk ke dalam neraka, kita minta kepada Allah, jika Allah berikan kita yang jatuhnya keringat kita, air mata kita yang keluar di tempat ini akan menjadi pemadam api neraka, ya Allah. Amin ya Rabbal. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini, ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini, ya Allah. Pandang kami, ya Rabb. Pandang kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan kehinaan. Wahai Rabbi, betapa agungnya namamu, ya Allah. Betapa mulianya namamu, ya Allah. Betapa sucinya namamu, ya Rabb. Sehingga lisan yang penuh dengan dosa ini tidak lagi pernah sanggup mengagungkan dan memuliakanmu, ya Allah. Sebesar apa dosa yang ada di lisan kami ini, ya Rabb. Ampuni dosa kami, ya Allah. Wahai Rabbi, tidakkah kau memandang yang di saat ini kami menengadahkan tangan di hadapanmu, menghamba kepadamu, meminta kepadamu, berharap kepadamu dengan kebesaranmu, ya Rabb. Kami di sore hari ini yang sedang mengemis di hadapanmu, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni segala bentuk dosa kami, ya Rabbi. Kepada siapa kami pantas meminta selain kepadamu, ya Allah? Kepada siapa kami harus menghamba selain kepadamu, ya Rabb? Malu saat ini kami menengadahkan tangan di hadapanmu, tangan yang penuh dengan kekotoran dosa, mengharap gapaian kasih sayangmu, ya Rabb. Wahai Rabbi, mata yang telah lama tidak pernah mengeluarkan air mata karena takutnya kami terhadapmu, air mata saat kami bertaubat kepadamu, jangan kau keringkan mata ini, ya Allah. Basahkan air mata ini, basahkan mata ini dengan air mata, ya Allah. Dengan bukti taubat kami diterima olehmu, ya Rabb. Wahai Rabbi, bukankah engkau maha pemalu, ya Allah? Saat ini kami mengadakan tangan di hadapanmu, kami yakin kau telah memandang kami di sore hari ini, mendengarkan doa dan rintihan kami. Wahai Rabbi, maafkan segala bentuk kesalahan kami, maafkan dari segala dosa-dosa kami, ya Allah. Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada padang mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada neraka, ya Rabb. Terlebih kami tidak dapat sanggup menerima sakitnya tatkala datangnya sakratul maut. Ampuni kami, ya Allah. Terima taubat kami, ya Rabbi. Hai Rabbi, izinkan kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Jaga kedua orang tua kami, ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami di saat kecil. Wahai Rabbi, angkat derajat kedua orang tua kami. Bahagiakan kedua orang tua kami dunia dan akhirat. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, jadikanlah kami anak yang saleh-saleha, yang bisa menjadi penyejuk hati kedua orang tua kami, menjadi kebanggaan kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau titipkan dosa karena perbuatan kami, ya Allah. Jangan kau tempel kepada kedua orang tua kami, biarkan kami yang merasakan dosa tersebut. Wahai Rabbi, orang tua kami sudah sangat betul dan benar memelihara, menjaga kami, membawa kami ke jalan yang diridhai olehmu, ya Rabb. Tapi memang kami yang tidak ingin selalu dekat denganmu.
jangan salahkan kedua orang tua kami, ya Rab. Biar kami yang menanggung daripada jeripaya ibunda dan babanda kami. Terima doa kami ini, ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami, kami tidak pernah menghargai jeripaya pengorbanan ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, menghina, menghujat ayahanda kami. Kadang terbesit di fikiran dan hati kami, malu kami memiliki ayah seperti ayah kami. Ampuni kami, ya Rab. Kepada ibunda kami, kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati, kami harus diperjuangkan untuk dilahirkan ke dunia ini. Jika harus memilih ibunda kami yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Ampuni kami, ya Rab. Tidak jarang kami mencaci, menghina, menghujat ibunda kami. Bahkan tidak jarang kami menganggap budak daripada ibunda kami untuk kami. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rab. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu, ya Allah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat darimu. Dan jangan kau biarkan kedua orang tua kami sendiri di alam kubur. Kirimkanlah malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil kiamah. Wahai Rabbi, izinkan kami sebagai anak yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam neraka jahanam. Jangan kau jadikan kami sebagai anak yang durhaka, yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Izinkan kami membawa ke hadapan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami masuk ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Dan izinkan Rasulullah menjawab salam kami, dan disebutlah nama kedua orang tua kami, ya Allah. Setiap kami berdoa, kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, tapi sungguh bukan karena kesenangan semata dalam syurga-Mu, bukan karena bidadari yang ada di dalam syurga-Mu, bukan keindahan apapun yang ada di dalam syurga-Mu, melainkan di dalam syurga-Mu ada Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami. Jangan kelak kau pisahkan kami di dalam syurga-Mu, ya Allah. Izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Sampaikan kerinduan kami pula kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, panjangkan umur guru-guru kami. Berikan kebahagiaan kepada guru-guru kami. Wabil khusus Al-Habib Gurais bin Qasim bin Ahmad Baharun. Panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, berkahi kehidupan beliau. Dan juga kepada Al-Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab. Panjangkan umur beliau, ya Allah. Sehatkan badan beliau, ya Allah. Angkat penyakit beliau, ya Allah. Menangkan beliau di dalam perjuangannya, ya Rabb. Kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak tahu siapa Tuhan kami. Laulamu Rabbi ma'araftu Rabbi. Ya Allah, banyak permintaan dan permohonan kami di hadapan-Mu. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Beribadah di hadapan-Mu, ya Rab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Al-Fatiha bil-Qubul wa tamam kulli sulu ila hadratir Rasul. Bisirri al-Fatiha.